Ini 3. Ini yang paling gede apa? Berat mah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang juri. Tata tertib aturan lomba bahwa kupon undian adalah bentuk fisik. Boleh diwakilkan tapi dalam bentuk fisik. Tidak boleh dalam bentuk digital seperti foto. Jadi boleh diwakilkan tapi tidak boleh dalam bentuk digital seperti foto di handphone. Harus bentuk fisiknya. Dan pengundian ini akan saya tambahkan kembali, yaitu pemanggilan nomor hanya 3 kali. Ingat, pemanggilan nomor undian yang kalian miliki. Setuju? Setuju? Saya memiliki hadiah 1, 2, 3. Apabila nomornya atau namanya keluar di undian door prize ini, maka dinyatakan gagal atau diskualifikasi. Setuju? Sekali lagi saya minta suaranya yang paling keras. Setuju? Panitia mohon dicek dulu tangannya, tidak ada tempelan kupon maupun nomor. Bawa bersih ya. Oke, silakan. Langsung diambil 9. Untuk pengundian pertama, 1 buah reel Daido. 9 langsung ya. 9. Ridwan Amin untuk bisa memberikan hadiah kepada juara kepada juara 1 dan 2 serta 3. Iya. Ini merupakan penasehat dari komunitas SP. Boleh untuk para pemenang agak maju ke sedikit ke depan? Ke sini, hadapnya ke sana, kamera di depan sana. Kamera depan sana. Iya. Bapak Empu Gandri akan menyerahkan hadiah kepada juara 2 dan ketua umum atau ketua pelaksana dari kegiatan ini, Mas Abitnya, akan menyerahkan hadiah kepada juara 3. Kami persilakan kepada Mas Abi dulu, juara 3. Oh, kebalik. Oke, Bapak Ridwan dulu, juara 3. Bapak Heri, Pak Heri, mangga. Bendahara, selaku bendahara. Kalau biasanya Bunda Hara, kalau ini Pandahara ya. Lihat deh ke sana, kamera utama di sebelah sana. Juara 2 kami serahkan oleh Bapak Ketua Umum, Bapak Empu Gandri. Ya, selain mereka menerima mock up berupa kunci motor
akhirnya naik podium. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk juara dua dari komunitas Jatumbang. Iya. Mak Jelek. Mak Jelek. Dan untuk juara satu akan diserahkan langsung oleh Bapak Ketua Panitia Pelaksana kita, Bapak Abid ya, kepada pemenang juara satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teriring doa kami sampaikan, semoga segala aktivitas dan dedikasi kita senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama saya panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat karunia serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan bermuajjahah, kesehatan kumpul bareng dengan acara para angler-angler. Yang kedua, salat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebobrokan moral menuju zaman yang memiliki peradaban dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bersusah payah berjibaku demi terlaksananya acara yang megah ini. Dan yang pasti, saya juga memohon maaf bila mana ada dari kami punya kesalahan atau kekhilafan. Dan yang paling intinya, saya berterima kasih kepada para angler MMS yang sudah meraih juara pertama. Terima kasih atas perjuangannya. Merdeka! Oleh karena itu, mungkin dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Admin Bekasi, saya merasa bangga dengan adanya anniversary.